nama Lesti Kejora pastinya sudah tidak asing lagi didengar. Istri dari Rizky Billar itu memang selalu berhasil mencuri atensi melalui kehidupan dan penampilannya. Beberapa waktu lalu, ibu satu anak itu terlihat mengunggah video di akun Instagram pribadinya yang memperlihatkan dirinya sedang menjadi bintang iklan sebuah merek kosmetik. Gaya Lesti saat membintangi iklan tersebut yang kemudian menjadi sorotan publik. Dalam video unggahannya itu, Lesti tampil menggunakan blus dengan panjang berwarna coklat keorean. Blus tersebut kemudian dipadukan dengan celana panjang berwarna putih dan hijab berwarna coklat. Untuk melengkapi penampilannya, Lesti Kejora mengenakan ikat pinggang berwarna hitam. Wajahnya pun tampak cantik dengan polasan make up natural, flawless dan lipstick merah. Namun, gaya hijab Lesti dalam video tersebut rupanya berhasil mencuri atensi hingga mendapat komentar nyinyir dari netizen. Pasalnya, gaya hijab yang dikenakan oleh Lesti itu justru membuat lehernya jadi terlihat. Maaf, itu konsep hijabnya gimana? Aku juga bingung lihat hijab Sandi Juragan 99. Aku juga masih awam soal agama, tapi hijab gini boleh nggak sih? Komentar salah satu netizen. Sayang Neng, model hijabnya sekarang jadi terlihat lehernya, tambah netizen lain. Itu model hijabnya sekarang malah kebuka. Niru istrinya Crazy Red yang lagi viral, tulis komentar lain. Maaf bunda cantik, kalau bisa lehernya itu jangan terlihat, kan aurat juga, komentar netizen lain. Leher itu juga aurat deh, maaf cuma ngasih tahu, komentar lain yang ikut menambahkan. Seperti yang dapat terlihat, gaya hijab yang dikenakan oleh Lesti itu memang tampak membuat sebagian leher Lesti terlihat. Walaupun bagian kerah blusnya cukup tinggi, namun rupanya itu masih tidak bisa menutupi seluruh bagian lehernya. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim, minta maaf.